saya keluar sama keluarga untuk lihat longsornya tanah. Sudah longsor ya? Jadi longsornya kita satu keluarga melihat sendiri. Pak, ini yang kena mana aja, Pak? Apakah cuma bagian depan? Hanya bagian depan saja, daerah. Alhamdulillah tidak ada korban. Oke. Pak, di rumah ada siapa aja, Pak, waktu longsor? Di tengah juga sudah? Waktu kejadian ada saya, istri saya, ada kedua anak saya. Semuanya melihat kejadian. Pak, jadi separuh terasnya hilang ini, Pak? Iya. Pak, terus ini penanganannya sudah seperti apa, Pak? Ini? Alhamdulillah tadi malam teman-teman dari relawan BPBD juga sudah datang. Tadi pagi dari kantor Kepala Semarang Utara beserta dan Kamil, alhamdulillah membantu bisa melawat. Ini di sini baru satu kali. Baru sekali ini. Selama berapa tahun, Pak, dengan tinggal di sini? Saya di sini sudah hampir 8 tahun. Jadi belum ada yang Pak. Terus ini nanti untuk penanggulangannya sementara ini dulu atau nanti akan dibangun? Penanggulangannya sementara kita dibantu warga untuk pembuatan terasa kebetulan apa namanya yang longsor kita kebetulan yang akses warga. Oh, jalan warga ini ya, jalan pemukiman. Pak, setelah longsor itu apakah ada tindakan mau pindah dulu atau gimana waktu semalam itu? Waktu melihat ini. Setelah kejadian itu saya cuma kebetulan ada dua motor di sini. Ada motor dinas saya, ada motor saya. Di sini ada dua motor di sini. Dan begitu kelihatan sudah longsor, baru motor kita tidak semua. Jadi saya belum berpikiran saat itu melihat. Saya harus berbuat bagaimana, saya belum bisa memastikan saat itu karena kondisi seperti itu. Maka saya sudah alihkan kamar tidur saya untuk pindah ke lebih ke dalam. Oh, sudah dialihkan ya. Pak, ini kejadian itu kita tidak mengira kalau akan longsor karena suara gemuruh itu kita lihat tidak ada. Tiba-tiba kita di waktu di luar semua itu tahu-tahu sudah langsung. Itu tanda-tanda untuk longsor tidak ada. Terus tapi pas jenengan keluar lihat longsor gitu langsung. Lihat keluar tidak ada 2 menit langsung gitu ya. Jangan lupa subscribe ya.